ada gambarnya ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol, tapi masih sakit ya. Kalau bagaimana dari kalau pagi bergerak atau pada saat dia nanti akan sih atau nyerinya sama? Nyeri. Dokter, kalau terkait dengan kondisi kejiwaan pasien, bentuk trauma healing yang diberikan apa aja sih? Kalau untuk saat ini yang pasti support terhadap penyembuhan fisiknya ya, lebih pada fokus utama. Tapi trauma healing itu kan sebenarnya berlanjut bisa sampai seminggu atau dua minggu setelah kejadian. Makanya tetap dia dalam evaluasi, biasanya pengobatan terus dikonsulkan pada psikiater. Kalau bentuk traumanya apa aja? Apakah ada ketakutan-ketakutan apa dari si pasien-pasien? Biasanya traumanya itu depresi atau cemas yang pasti ya. Atau kita bilang juga post traumatic stress disorder, jadi PTSD. Jadi stres yang disebabkan karena peristiwa traumatis. Apa aja spesifik, apakah dia nggak bisa tidur atau seperti gejalanya gejalanya tadi cemas, kemudian flashback, dia ada rasa takut, gemetar setiap dia mengingat atau peristiwa yang membuat dia traumatis gitu. Sampai ada gejala nggak bisa makan nggak sih? Oh bisa, nanti berarti itu sudah menjadi tahap depresi gitu. Berarti ini akan berlanjut juga ya? Jadi makanya evaluasi untuk kejadian pasca traumatis itu nggak hanya dalam sehari dua hari, dia bisa sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan. Jadi tetap dilakukan evaluasi. Penanganannya seperti apa? Biasanya nanti tergantung, yang paling sering diberikan adalah tetap psikoterapi suportif ya. Nanti membantu dia untuk tetap bisa melanjutkan hidupnya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada pemikiran-pemikiran yang daratnya abnormal atau misalnya menyebabkan gangguan kecemasan, nanti ada tuh psikoterapi lainnya, itu kognitif, behavior terapi atau yang lain. Tapi belum sampai pemberian obat belum ya? Pertama kali pemberian obat dulu nih ya sekarang. Kalau misalnya memang kita temukan dia mengarah ke arah depresi, jadi ada gangguan makan, nyeri misalnya, terus kemudian gangguan tidur, tetap dikasih obat dulu. Terima kasih. Dari saya psikiater. Yang
baru itu yang menyebabkan dia gangguan tidur, kemudian dia sering apa tuh minggu-minggu mengingat kejadian-kejadian masa lalu. Tadi mau ngobrol, tapi masih sakit ya. Kalau bagaimana ini, kalau pasti bergerak atau pada saat dirujuk, apa sih atau nyerinya sama? Nyeri. Kalau ada kesimpulan positif ya.